TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Saya Akmal Aziz. Semestinya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya satu jam ini. Nama berita, udah makai? Mesti anda semua tertanya-tanya kan? Kenapa abah kau tiba cakap bahasa Iban? Kerana hari ini kita akan belajar subjek bahasa Iban bagi calon-calon SPM yang mengambil pada tahun ini. Baik, kalau anda dapat lihat tadi kan, pengumuman sekolah bakal dibuka pada 1 Mac nanti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya pasti semua dah tak sabar nak masuk sekolah semula sebab saya pasti semua rindukan kawan-kawan, cikgu-cikgu dan juga environment pembelajaran tersebut. Sabar-sabar, okey? Tapi jangan lupa tau, SOP kena jaga, sentiasa basuh tangan, sentiasa pakai pelitup muka dan menjaga jarak 1 meter. Saya pasti ramai ni orang-orang yang berbangsa Iban ni menantikan saya untuk bercakap dengan Mas Iban. Sabar, relax, okey? Okey, dan saya pasti mungkin ramai juga tertanya-tanya kan, siapakah pengajar bagi subjek bahasa Iban ini? Nak tahu siapa? Ini dia. Itu dia nama yang diberikan Cikgu Kasar yang akan mengajar kita subjek bahasa Iban pada pagi ini. Manalah cikgu ni kan? Ini dia, dah ada dekat sini. Cikgu, nama berita. Halo, selamat pagi. Berita mana? Mana? Sudah makai? Sudah. Okey, semuanya sudah. Cikgu pun dah bersedia, cikgu kan? Okay. Tapi cikgu, mungkin kita nak tanya jugalah kan cikgu kan mengenai subjek bahasa Iban ini. Ada calon-calon SPM mengatakan subjek ini agak sukar, agak susah nak skor. Betul ke cikgu? Subjek tu nak susah kepada anak dah. Nanti kita berarti ke mana-mana belajar, ngau pengajar. Dan mayu macam bob nak jadi Iban. Kira ke senang ada. Tapi cikgu tak nak tanya saya ke? Akmal nak muncak Iban? Kini dia nombor jokoh Iban. Mimin. Nampak? Biasalah orang rumah orang Iban. Bercakap sikit-sikit kan? Tapi kan cikgu, sebenarnya bukan saya seorang dan juga cikgu yang akan berada pada pagi ini. Saya ajak kawan saya, cikgu. Yang mana beliau ni memang orang Iban lah dan dia akan faham dalam bahasa Iban ini dan dia akan membantu saya. Mana tahu mungkin apa yang cikgu memberi penerangan kan, mungkin saya kurang faham dan saya nak menanyakan kepada beliau. Saya akan tanya dia. Saya bawa kawan cikgu, katanya sekolah sama. Mungkin juga. Mungkin. Datang siapa? Ini dia. Kita ada Janice. Janice, nama berita. Mana? Selamat pagi, cikgu. Silakan dekat sini. Wah, awak cross camera macam tu je. Dia cross macam tu je tau. Janice, saya pasti awak berbangsa Iban. Awak asalnya dari mana? Asal dari Kuching. Dari Kuching. Apai ko ada orang Betong. Ayahnya orang, ayahnya Apai. Nilai ko orang Serata. Ibunya orang Serata. Okey, baik. Saya pasti tahun lepas tak baliklah kan untuk hari gawai semua kan. Tak apalah, kita harapkan tahun ni pandemik pun akan berakhir, akan kurang dan kita semua dapat balik ke kampung kan. Tapi Janice, awak rasalah kan untuk bagi subjek bahasa Iban, sebab tadi Cikgu Kasar dia kata kalau kita belajar betul-betul, kalau kita fokus, calon-calon SPM ni dia akan dapat skor dengan mudah A+, betul cikgu ya? Betul. Tapi macam awak sendiri kan, awak rasa subjek ini mudah ke atau sukar sebenarnya? Subjek ni kalau bagi Janice agak senang, tapi kalau maybe dalam karangan akan jadi susah. Dalam karangan agak susah eh. Wah, nampaknya seorang cakap senang, seorang cakap sukar. Tapi kita nak tahu ni pandangan calon-calon SPM 2020 mengenai subjek ini. Senang ke susah? Jom. Okey. Pedak video. Didik TV KPM. Selamat pagi semua. Nama aku Matthias Arnold Anak Standing. Aku bersekolah buat SMK Kalaka Ruban, Sarawak. Aku rindu belajar ke subjek Bahasa Iban
lawan aku dekat belajar ke cakup asal aku empu sepengudah lama tiawa menanjung. Tajak pia, mayu agak menanggul belajar ke subjek tu. Ambil contoh, kurang kerban intul ngiko penyandiang penemu. Aku harap ke diri boleh mengutus perasaan tik mana bah SPM 2020 tu. Tajapan, napi penanggul kejanggal perasaan ketegal penyakit COVID-19. Selamat pagi semua. Nama aku Kelly Susan anak Jeffrey. Aku bersekolah di SMK Kelakar Reban Sarawak. Aku rindu belajar ke subjek bahasa Ibantu laban aku dekat ngangkat ke cakup kitai negatifas terlebih tinggi lagi. Tajap piak, mayor mega penangguh belajar ke subjek tu. Ambil ke contoh, kami sebilik selalu bercakup bercampur berumah, bakal cakup English, cakup Melayu dan cakup Ibantu. Aku harap ke diri boleh memutus perasaan di mana ber SM 2020 tu. Pejabat tak nampik penanggul terjanggal perasaan ketegal penyakit COVID-19. Terima kasih semua. Didik TV KPM. Itu dia pandangan calon-calon SPM 2020 mengenai subjek ini. Mungkin diorang ada mengatakan agak senang dan mungkin ada yang mengatakan agak sukar sikit. Terutamanya karangan seperti apa yang Janice perkatakan tadi. Macam Janice, mungkin lagi sekali saya akan beritahu kepada anda semua, kenapa tiba-tiba Akmal bersama dengan seorang wanita? Sebenarnya Janice dia adalah rakan saya yang mana beliau akan membantu kepada anda. Mungkin ada yang kurang faham mengenai bahasa Iban ini yang menyaksikan sekarang ini. Dia akan bantu saya dan juga penonton-penonton Didik TV. Orang yang tak orang kata senang kata macam inilah. Yang tak ambil kertas bahasa Iban pun diorang secara tak langsung boleh belajar juga. Betul cikgu? Betul. Nampak cikgu pun dah tak sabar-sabar. Janice pun Janice kan. Okey. Orang kita nak berdiri dulu sebab selepas ini kita nak tengok siapa pula sekolah pilihan hari ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga si Bajik Mai, seorang cantik jelita, wanita jelita. Baik, hari ini kan Janice kan, calon-calon SPM, diorang cukup bertuah tau. Mungkin saya pastikan yang tak ambil kertas bahasa Iban ataupun yang bukan berbangsa Iban yang menyaksikan kami ini, anda juga dapat belajar bersama-sama untuk bahasa Iban ini. Betul kan? Dan kita tahu Cikgu Kasar dia berada di sana. Nampaknya dia dah tak sabar-sabar. Cikgu, relax. Okey, seperti biasa kan kita nak tahu juga lah kan siapa sekolah pilihan hari ini yang akan belajar bersama-sama dengan kita. Siapakah mereka? Ini dia. Hello, nama Brita. Hello. Hai semua. Hello. Udah makan? Udah. Wah, semua dah tak sabar-sabar tu. Muka aku keluar TV. Muka saya keluar TV. Okey, cikgu, saya pasti calon-calon SPM kita pun sudah bersedia. Cikgu pun dah bersedia dan anda juga dah bersedia. Jadi, aram. Jom. Mari kita, cikgu. Okey. Selamat pagi, Ngagai Bala Dembiak. Jadi Bala Dembiak tu hanya dua ikut hari SMK Tatau ni, hari SMK Tatau. Kat jari kita. Mana SMK Tatau? Okey, SMK Tatau. Ada dua orang, cikgu. Dua orang. SMK Kelakar ni bagi. Kelakar. Mana SMK Kelakar? Okey, Timothy dengan Preston. Dua orang satu bilik ni, cikgu. Tengok langsir kuning sama. Ya, untuk sama bilik tu. Hanya dua ikut lagi hari Semunjan. Terang-terang dengar kita, aku berjakuk. Terang. Kayak mana? Itu saya Saifah mampu maksudnya. Dengar tak apa cikgu cakap? Dengar. Okey. Menjadi walau pendengar ke di rumah,
Rap ke kita lagi namanya Uliah Bulai yang aku datai ke program tu tebuk lagi. Dan dalam lama sejam eh. Jadi lebih lagi kita akan ambil SPM tahun 2020 ketika datai tu lah. Tentu kita dah ingat kau aku ni kemaya tes tak ke perasa bahasa Iban SPM. Kena ambil kita nama jam, kita berkah. Ngagai nama batang perkara kedeka dikunci aku pagi tu. Ianya teknik atau ke cara nyawut tanya SPM Jaku Iban atau ke bahasa Iban. Okey. So apa yang cikgu cakap tadi Akma? Cikgu akan saya faham sikit-sikitlah. Cikgu hari ini akan ajar murid-murid dekat rumah teknik cara bahasa Iban. Bahasa Iban. Atau ke cara nyawut tanya bahasa Iban. Yep. Okay, okay. Jadi aku menyekudari sebut Setelah ikram kau jadi tadi, Raja Kasa, hari unit bahasa etnik, bahagian penggunaan kurikulum. Jadi, kunci kau kita sekedar perkara ke, patut diperhati ke lebuah nyawut tanya SPM bahasa Iban. Jadi, sebenarnya kita dulu berkelala kau nama utai ke dekat ditanya dalam persa SPM bahasa Iban. Jadi, kita mendak 6356 yang tadi, hanya kod kertas bahasa Iban tu. Terubahnya konstruk ditanya adalah mata pelajaran bahasa Iban. Terubahnya penemu tentang sistem Jaku Iban. Pengelandia Jaku, pengelandia kena Jaku. Danya pengelandia nguliah ke information atau ke penerang. Itu kita ada nemu tetoknya, malah nembiak tertarik. Okay, so maksud dia Amal, dia akan menerangkan cara-cara teknik untuk bercakap dan menulis. Bahasa Iban. Tapi betul. Kalau saya cikgu, ini bantuan saya hari ini. Ya. Mesti kamus dia kena. Kalau tidak faham, boleh rujuk kamu. Okey. Format kertas tanya SPM, nya keterubahannya bahasa instrumen subjektif, bisi subjektif, bisi objektif. Jadi bahasa itu ya bisi respon terbuka, bisi juga respon bersekat. Lalu bisi juga objektif aneka pilihan. Penyampau tanya hanya empat bagi, bagi A karang, bagi B karang kedut, bagi C berarti ke teks, lalu D nya penemu serentang jalai Jaku. Atau ke penemu sistem Jaku. Jadi bagi A, lima itu topik karang, atau ke disebut kita item respon terbuka. Yang kaum, lima itu dimension. Kalau kita dengar dimension tu, malam dia. Nama reti cikgu? Dah nama lah. Dimension. Dimension diri empu, diri sendiri. Dimension diri sebilik, keluarga. Komuniti, masyarakat. Dimension benua, tempat lah maksudnya. Dimension global, global. Hari lima titik topik, pilih titik. Dia utai ke, patut dititiak itu, perhati kamar, dia karang nak kurang hari 300 lekat Jaku. Okey, Amal, kita kena pilih topik ni. Anda menulis karang kurang hari 300 lekat Jaku. Sebab saya nampak dia 300 kan? Tidak lebih daripada 300 patah perkataan. Betul lah. Panai, itu. Bagi B, sistem item respon bersekat atau ke karang kedut untuk betana. Karang kedut dalam bahasa Melayu meringkaskan karangan. Okey, ringkasan. Bukan rumusan ringkasan. Karang kedut. Karang kedut. Okey. Kedutnya maksudnya ringkasan. Ringkas. Pendek kan? Pendekkan. Okey. Nombor tiga tu tak patut diperhati ke? Nanti karang tadi nak tahu kurang dari 300. Jadi itu nak tahu lebih hari 100 leka Jaku. Aneh sekali-kali nulis lebih hari 100 leka Jaku. Lagi kita berarti kenapa empas nanti karang keduanya lebih hari 100 leka Jaku. Bagi C atau adjektif, atau respon bersekat, itu berarti ke teks, teks prosa. Bisa dua bagi di itu, teks prosa, ngau leka main, teks prosa 12 mak, dua atau ke tiga atau adjektif, tidak bisa lima atau ke enam item subjektif. Lalu leka main, 8 mak, tiga item adjektif, ngau tiga item subjektif. Jadi kita berarti ke kertas tanya, contoh tanya. Dari bagi C itu. Lalu bagi D, penemu sistem Jaku Iban. 15 item, siti item atau siti tanya, mai siti mak. Jadi, keterubahnya, ya bisa nanya pasal lumpa morfologi, 6 item objektif, lumpa sintaksis, 6 item objektif juga, 3 item objektif aneka gabungan, 3 item objektif aneka pilihan. Nama cikgu, nama reti lumpa sintaksis ada? Lumpar dalam bahasa Melayu bidang.
Oh, bidang. Bidang morfologi, bidang sintaksis. Nasib baiklah Jenny sudah dekat sebelah saya. Terima kasihlah Jenny. Okay, yang terakhir, kepeduliannya. Sempama. Sempama. Okay, sempama. Sempama mesti tiga item. Yang terakhir. Kepeduli yang terakhir. Jadi penyapoma ungkup kertas nasiban bagi tu mak ke pemadu besar 50 mak. 50 markah. Lalu ya 50 markah. Bagi B 15 mak, bagi C 20 mak. Lalu bagi D 15. 15. Lalu penyampau ya 100 mak. Okay, jadi berkenaan ko format tau ke perkara ke tanya dalam kertas tanya SPM masih ban ya. Tok kita benda tagak jam ya. Tagak jam ke sudah diungkup ke ngagai masih ban ianya sepengalaman 2 jam 30 minit. Ini masa untuk siapkan. Masa untuk jawab. Untuk masa menjawab. Yes. Jadi ngagak karang ditagak ke 1 jam 10 minit ya. Kadang kedut 25 minit, nanti ketik 30 minit, nyalai jaku atau bagi di tadi 20 minit ya. Tok patut dititih ke bala nembiak. Lebih kita nyawut ya, anang terlalu lebih hari tu, ngai ke tak sempat nyawut kita nyambukai. Jangan terlalu lama untuk menjawab, nanti tak sempat nak siap. Habis, sedentang format. Habis, cikgu banyak lagi masa cikgu baru habis. Atuk baru habis, pasal format tanya SPM. Iya, tapi sebetulnya mungkin jenis nak tanya kepada kawan-kawan kita semua okey ke? Semua dapat ikut ke? Betul kita mana mahu tepat dah cikgu tadi? Betul. Bisa kita tanya cikgu? Okey. Bisa kita bisa soalan kita? Pai bisa. Nadai, nadai. Okey, lagi lagi tak nanya lagi, tak bisa soalan. Nadai itu maksudnya tidak ada. Bisa ada. Hey, terima kasih lah Isa Umar sendiri diajar. Ya, kita terus ngagai bagi A. Ya, okey. Ke mai 50 mak. 50 mak. Tentu ke mak kita dalam persa. Ya, nya bagi A karang. Karangan. Bagian A karang. Karangan. Ya. Okey. Okey, tanya bunyi kena sebut tarik kata karang tanya terbuka, 5 titik tanya, pilih siti. Ya, anehnya buat 5-5 aja makan. Pilih siti aja. Pilih satu topik. Satu jangan buat 5-5. Ya. Okay. Dari sebut kata tadi lebih 300. Nang kurang ada 300 kajaku. Lalu siti ada tanyanya belalau ke grafik. Mai mak 50. 50 makah untuk bahagian. Jadi dia tanya yang betul. Dari lansa aku tadi tanya satu ke empat karena terbuka misinya berformat, misi karena mega nak berformat. Tanya nombor 5, tu tanya nombor 5 tu segi karang ke belalau sekali kan belalau ke gambar. Karang belalau cikgu? Belalau berpandukan, karangan berpandukan gambar, grafik ataupun carta. Oh, okey. Atau ke tagak pengawal jadual. Jadual. Okey. Ya, kaya tanya ya. Jadi bangsa karang berformat itu aku sebenarnya nak mantai ke tu ngagai kita nah. Bangsa karang ke format. Kelimpah hari tu ianya karang nadai berformat ya. So yang mana yang bahagian karang Jakob Bumayu maka aku tahu lah. Okey. Jakob Bumayu lica pidato jadi format ya. Nemu kita nah. Udah kena ada jah tu. Malah ya. Kalau ada jah belah cikgu kita nak. Kini, semua malu-malu lah cikgu. Malu kini, ke semua ni? Kini kita yang mantai kelica Bumur Romayu. Jakob Bumur Romayu. Ya, jadi, aku nyebut kau ngelansak dia jam 4 tu. Jakob Bumur Romayu tu mesti mesti Jakob Sebar. Pidato. Jakob Sebar hanya, okay, selamat pagi. Maka beri Jakob basah, ngagai orang ke nungak kita yang berjakob. Lalu peduli yang tadi, mesti bisik. Jakob terima kasih atau pengharap. Okay. Kadang keliku dalam Jakob Melayu hanya pembahasan. Rantau interview. Rantau interview antara dua ikut ke dua atau ke lebih berapa ikut orang dalam siti rantau. Okay, report. Report. Report pengawal. Report pasal penemuan ke. Pengudah dan agak pengawal ke mesti agak report. Format ya mesti ingat. Mesti topik report. Siapa orang ke ngau ngeja pengawak kemayang pengawaknya diadu ke nama bangsa pengawak berapa hari pengawaknya di berjalai ke tusun berurut lalu penudi yang tarik nama pengarap hari pengawaknya tarik diari nah diari itu jarang kelompokku kita ngagak kalau ngagak karena diari
Aku nak kalak, cikgu. Nak kalak? Nak kalak. Malang biar tak kalak. Takkan ambil? Ni, dari ni. Jarang-jarang lah. Susah. Kenapa pernah buat aku dari? Jadi pengajar buat sekolah sebab pun nak kalak ngajar di hari itu. Jemetak lah. Guys, 67 surat. Surat kirum rama, surat kirum perintah. Rama tu surat umum, perintah tu surat resmi. Okay. Surat kirim perintah is surat rasmi, peramah yang tadi? Surat biasa lah. Surat biasa. Biasa. Tapi kalau antara tujuh ni kan, format ni kan, yang mana yang cikgu recommend kepada calon-calon SPM ini untuk membuat cikgu memilih mana satu untuk orang kata senang nak skor untuk SPM kalau, nanti? Kalau ditanya, nanti ditanya, mak aku kaki agak report. Report tu nyamai dia ditulis. Ya. Nulis topik. Terang ke kemaya pengawalnya jadi, siapa orang kau, berapa ikut orang kau pengawalnya, adanya rintai tusun program, hari keterubah nama, hari kedua nama, tak ke nanti jam pukul 8-9 nama, 9-10 nama. Kalau tadi, Amar prefer karangan interview. Kalau saya akan yang paling susah, diary. Diary. Lepas tu saya tulis Monday. Itu je. Okey. Kita teruskan. Okay, nah? Baik. Proses ngagak atau ke cara ngagak karang. Jadi proses tu kita tahu. Mesti empat proses ke patut dititih ke kita kelebih-lebih bala nebiak atau ke bala calon SPM. Lepas orang ke ambil SPM tu kan sebenarnya ambil sekolah aja dah, mesti nak calon luar. Orang ke sudah satu ai, orang ke dekat nguji ke penemu dari Rempu. Orang yang ambil SPM bahasa Iban ni bukan untuk nguji ke penemu dari Rempu ambil tes SPM. Orang dewasa lebih lagi bala pengajar, pengajar Iban. Aku dah ambil tes juga tahun 2008. Okey. Riza yang tak padah. Kalau kita nak ambil pun boleh juga. Cikgu kau saya nak ambil pun boleh juga. Boleh. Okey. Tapi itulah dah lambat. Ambil single subject. Single subject. Boleh ambil setiap subject. Okey. Okey, keterubah dah tulis mesti bersih. Ha, nak balat ngiriat ke bakal tulis rutu korang dah. Pedis suara macam. Terang serta mudah nak baca. Adanya respon. Respon nak tanya nya mesti keman. Ketiga, format macam aku dah sebut tadi, tujuh itu yang tadi ni ingat ke format ni. Lalu keempat, ngemuan pengelandia jalan jaku. Cara kita nusun ayat, nulis leka jaku, nadai penyalah spin, nadai penyalah dalam isu tata bahasa. Jalan jaku. Okey. Tata bahasa kena cantik, kena betul. Jalan jaku, tata bahasa. Susunan ayat. Okey. Okey. Proses ngarang. Silima rengat. Proses ngarang ke patut dititih ke kita. Keterubahnya, baca ngau silia. Semua tanya lima itin yang tadi, baca ngau silia. Anang lalu, nombor satu tu. Oh, tu sawut aku. Dua, tiga, empat, lima, ibu pedak lagi. Anang kenyak. Dia berarti respon. Nama respon tak kutai ke dipinta karang yang tadi. Sekali dia minta nuan nulis ke cara ke, empas ke, tahu ke bisik nanya ke nuan yang setuju tak kena ke tidak setuju padah ke setuju tidak setuju padah ke tidak setuju lalu nama ke buah tahu ke yang boleh jadi mega penangguh atau kempas masalah pas itu adalah kesan itu maksudnya hari kita nemu responnya tak baru nyamai nulis sekarang dia baru agak langkar sudah langkar tulis ngermai kisi nulis sekarang penuh lalu ke penulisnya sudah temu seruri edit seruri karakter baca silia tu prosesnya nih baca silia banyak sudah sebut tadi pilih siti aja tang anang baca nombor satu alur empat nombor lima nya nak dibaca lagi tahu ke mudah tanya nombor lima yang mudah dia mesti gambar senang nombor lima tu mesti gambar mesti isi dia ke namanya nembiak aku semua selalu bekerja ngomai tanya nombor lima nya senang nak semestinya senang. Sikit tanya ke mudah saja. Kan anak saruk ke Tegal tanya nombor lima. Ya. Anak ingat. Ya. Anak saruk. Keduanya tentu kena mama merti. Nama ke dipinta mbak tanya. Anak milih topik ke tusah. Nyak lain mesti baca lima itik. Ya. Tanya. Anak nombornya tusah pun pedis. Nah, tu. Ya. Majak gagak-gagak. Ya. Anak kena. Lalu tentu kebesarannya format tak kena. Ya. Ingat. Kebesarannya format tadi sudah disebut. Tadi. Timothy okey, Timothy. Ayo okey.
Okey, boleh ni kau? Ini bahagian susah ni, Amal. Karangan ni. Okey. Ha, bahagian karangan. Cantik jam warna merah kan, Timothy? Berarti ke respon. Respon namanya pada tahu kalau perkara ke dekat ditulis dalam karangan. Ya. Itu responnya perkara ke dipinta. Ya. Tentu ke format masa karang. Ambil ke contoh atau tadi. Ya. Ada bahasa kurang tuai terpatut dikemaran kepada diri sebilia. Penjurai cara nuan bahasa kurang tuai. Jadi ke di mirah kakunya, ianya ke respon dia. Cara berbahasa. Datang perkara. Ya. Ya, kita ada cara. Ya. Cara tentu ke nama respon ke patut ditulis sebuah nuan nulis sekarang. Di toko mantai ke misi lima itik contoh tanya. Ya. Atau adar ya, atasnya atau ya tulis di karang pasal setiap karang baru tu banyak karang nuan nak kurang dari 300 patah perkataan anang kurang selalu pun dibutuh anang kurang melalui pengajar kita pun patut sudah nerang ke perkara tu nama empat karang nanti ya kurang dari 300 satunya nuan dipilih hari ke sekolah kita bawa pikir bijakau dah sebut kau tadi nama format tak ke begini cara nulis karang licau bijakau bumbu mayu topik pemersi mai pengerai. Pemersi mai pengerai, pemersi kebersihan. Ya, tulis silap tentang topiknya. Ya, jadi ya bisi jako sebar, bisi jako jako baso ngagai orang ke mendiang tak ke orang ke medak kita bejako nya tadi. Nomor dua kita sebilik ada baik 91 pulai ke nuang ngabas menjadi tuai yati sakit. Cerita ke mulai kita nya. Jadi bercerita tu mesti nemu berkeni cara nulis cerita ke ngasuh orang narit hati. Lepas dia bercerita tu ni ku kita bercerita. Nak ngira nyak bula kena, amat kena. Lalu proses nyangut tanya nomor dua tu nyak cerita ke sebedau kita nurun. Sebedau nurun. Adanya maya berjalai. Cerita kesili. Anang tak madah pukul 8 kami nurun contohlah nurun dari tatau nurun ke sibu datai dari sibu pukul 9 denya datai di rumah mandi makai malam tidur dari situ pulai nadai cerita dari hati saya faham tu cikgu lepas makan balik tidur pulang tidur dan tidur makan tidur tidur makan ini cerita kena konflik dia tak berkembang ya berkembang mesti bisi madah ke konflik, nama konflik sepemanjang jalai, contoh tayar pancit, mesti benda orang eksiden kan. Jadi, ngasuh ceritanya menyana, gitu, mana yang dibaca orang. Ketiga, ngetan ke mana rampak menua dan perkara tersurah dikenati ke penjurai ke tanggung pengawak. Jadi, respon yang pinta dia, tanggung pengawak, jaga rampak menua. Keempat, saya setelah taluk ke menua dan mesti diternak setelah dikemaran kita, penjurai ke kebuah. Jadi respon ke pinta tu nama kebuah kita taluk. Taluk setia. Tak setia. Tak setia kepada negara. Ya ko gaya kita menentukan respon ya. Nombor lima punya aku tadi nah saruk aku tanya nombor lima. Medak tak bekenya. Perhati grafik di baruh tu aku silik tulis esei belalau ke grafiknya. Medak tak senang ya. Sip maya ya senang. Sip maya isi tu di tu. Tiga itik tu ukai isi ya, tiap berketu, tahu boleh dikira isi empat negatif media sosial. Tahu ngasuh giat, ngacau pelajar sekolah. Lalu ngenasal ke, kau antara diri sepilih. Kali lagi aku ingat ke, anda yang mendak tanya nombor lima, yang bisa gambar, bisa stimulus kerana dia, term ya. Lalu membayarnya senang, lalu sawutnya, bukainya, tidak ada pedak, tidak salah. Jadi saya macam faham sikit-sikit lah jenis. Yeah. Maksudnya apa kat situ jenis? Dia macam kalau nombor lima ni jangan confuse. Jangan confuse lah dengan yang soalan karangan tu. Oh, okey. So ini jangan yang berdasarkan. Ini bergambar. Oh, grafik. Yeah. Okey. Cikgu, kalau saya ambil peperiksaan bahasa Iban, jenis ada sebelah saya boleh ke cikgu macam tu? Oh, itu memang tidak boleh. Tak boleh, ya? Alamak. Okey. Oh, jadi tu susun ngagak langkah kerang. Tiap-tiap langkah patut gunakan muka jaku. Dia isi, ya tadi. Isi karang nak tahu kurang. Anang kurang hari tiga iti. Empat iti atau kelebih ya, bertuai ke kita ampuh. Tiga saya jam lagi cukup. Tulislah lebih sampai titik.
lalu usia penutup, tujuh ngagal langkah karel nyam ketuk ngambil kena keluar topik. Ya, nusun isi ni tiah ke pemerat. Ya, isi nak bertanau. Ya, kau isi nombor satu, nombor tiga sebut baru punya tadi. Ya, nak mana kadang kita. Ya, ngambil kena salah format. Untuk keberguna. Anang salah format. Jangan salah format. Jangan salah format, betul. Okey. Okey, pembuka karang mesti tu tujuh cara kita ngepun ke karang, ya. Jadi kita berhati kita dah. Kalau belajar ke tujuh itu. Ni kita ada tak tahu kalau cikgu ngajar kita ni. Pembuka karang. Cara ngepun ke karang. Perenggan genteran ke terubah. Ni selalu kena kita. Ha. Malu magang kita tahu. Cikgu dorang malu. Malu magang kita. Mungkin cikgu mungkin kita boleh tanya ni. Siapa Helnisa Sebi? Terus. Sundai. Sundai. Saya tak boleh panggil dia Sulu. Sebab saya ada Sulu. Nama teknik ngepun kekarang kalau ada cikgu jaluang kita dah. Ya sengaja cerita fakta nyak kalau kena. Oh, ya. Cerita. Okey. Oh, okay, kita perhatikan eh. Okey. Cikgu, ya. Mungkin sebelum kita nak mulanya untuk segmen seterusnya ini, subjek seterusnya ini, jenis kita ngirup dulu boleh? Boleh. Kita rehat dulu. Cikgu, okay. Ngirup kita. Ngirup okay. Kita. Jadi pada ada sujang ke mana selepas ini semua dalam road to success SPM 2020. Okay, kita getul dulu, belalak dulu. Didik TV KPM. TV KPM. Selamat bertemu baru kita dalam segmen Road to Success SPM 2020 Bahasa Iban. Aku Jenis, ngau aku ke dia tu. Akmal Nazri. Wah. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Tapi Jenis, macam biasa kita kena harus patuh segala SOP kan. Sentiasa pakai pelitup muka. Kami juga menjaga jarak 1 meter. Baik, cikgu. Tadi udah ngirup? Udah okey. Jom kita start kelas kita. Ya, selamat bertemu baru. Jadi kita terus ke pelajar kita ni. Ianya kita itu datang buat pelasar ngermai ke langkar karang. Ngagak langkar. Udah ngagak langkar, tentu ke nama bangsa pemuka karang. Dianya isi ya. Tusun isi yang mesti berurun. Nemu batang perkara, lalu kini dekat ngermai ke karangnya, lalu nama contoh ke dekat dipasuk ke dalam karangnya tadi. Dan yang penutup, untuk ditekan ke itu, penutup karang, sitik pergerap, lalu anang nulis isi lagi. Penutup lah, jadi kesimpul penemu kita tentang karangnya tadi. Bukai lagi nulis isi, dalam penutup, lagi isi ke dia. Hanya pakai karang, pakai penutup karang ke menyana. Tu teknik ngepun ke karang. Contoh tanya, internet mayu lagi mai penguntung hari pengerugi. Beri penemuan pasal perkara tu. Jadi, tanya yang begitu. Nuan tahu nyukung, tahu mega nak nyukung. Tisi tinggi ti, dua isi, uliah nerang ke penguntung hari internet. Lalu sitik lagi nak nama empas ke atau ke pengerugi. Impak negatif hari berguna ke internet. Kenyak kan eh? Uliah nulis dua nyukung atau ke dua madah ke pemanah. Sitik isinya madah ke empas negatif. Tu cara ngepun ke karang ngena teknik cerita. Uliah mendak terang? Terang berskrin kita? Uliah mendak kita? Bicara dalam tim, jangan rekan suis selalu hidup ke komputer ya. Apa ya semina merhati ke aja, jangan nak peduli. Ya semina mendak skrin komputer aja. Tujuh ya semina setia aja, hanya dekat ngisi pom mengenai cara online, laban dekat ngiga pengawal.
Jang tucum ke diri, ngenang diri tu dah bisi internet, laban ya nemu. Internet tu ndang mayu meri penguntung. Okay. Jadi ya ke di mirah kaku tu nya nunjuk ke nuan ya tadi, merti ke respon ya tadi. Ya, respon ya tadi. Nuan madah ke internetnya bisi penguntung. Okay. Okay. Yang kedua. Definition. Meri definition senentang atau ke pasal perkara internet. Internet tu siti ada cara ngermai kemaya macam information kena media elektronik. Bakal komputer, kelimpah dari komputer mensia mayu kemaya hari tu. Nya udah ngemuan telefon pintar. Nyukak semua lah dalam siti ruang bilik kalau aku menadai siti telefon pintar. Tiulia disambung ke ngagai internet. Internet tak benda mayu-mayu menguntung dalam hidup kita bersari-sari. Sama mega ek merah tu tadi nya nunjuk ke kini tunggak tujuh karang nuannya tadi. Nuan artinya nuan nyukung topiknya madah ke internetnya bisi penguntung. Tu jam 4 kita nah. Dulu tu sejarah. Dulu clear lebuh Raja Beruak. Ingat Raja Beruak? Ingat. Lepas Raja Beruak merintah, berita, lalau, tesau, semua tu baru terdekat. Di keratai ke ngagak raya desadu kena tungkat raja. Tungkat raja tu terminologi ya, dikenal orang keliak. Mayanya. Tungkat kuasa. Dia tu pengawal kena tungkat raja, nak raya dia kerja lagi. Tentang semua information sudah bisi di ujung jari. Dia tu orang mayuh, dah berkena ke teknologi terjauh, dah masang, rekliak ke dekumai internet. Lalu bunyi aku tadi, itu tadi hanya nunjuk ke kita tujuh karang yang tadi. Tampu tau. Nunjuk ke nuannya, merti ke respon. Karang. Mayuh-mai penguntung. Dan juga situation. Situation tu juga bakal bunyi cerita tadi, ngepun ke. Kita nerang ke situation nama tak jadi dalam pengawak siku-siku orangnya. Dalam seminggunya, jang nak uliah ngigo information pasal peluang nampung sekolah baru, laban pemutus persa sidak tepul lima, dah pansut. Nyalai, jang suah benar pulai mansa ngai kedai cyber, laban pum dikena minta nampung sekolah. Nya disi kena cara online. Situation tu mana yang kemasai guna internet dalam penghidup kita. Sama mega ya tu nunjuk ke nuanya nyukung tanya yang tarik setuju tanyanya internet mayu mai penuntung berita buah ngepun ke berita kita patut demo berkeni format nulis berita ya kita ubah nama tempat disebut denya hari bulan ya kemaya tanya jadi kemaya perkara jadi. Tu contoh aja ada nama tu, kau nama kebenda tu. Datuk entawai anak usia mana akan biar sekolah patut ngembuan penau berkena ke internet. Itu aku penemu ya, malah nabi anak ada penanggung mulia aku nemunya. Laban nyau dekat semua sekolah dia tu bisi mama komputer. Yang mana akan penau kena internet tu tahu benda mai penguntung. Ngagai nabi ya, tiap benar belajar. Tiap tadi tu tiba berita dari surat berita atau ke tiba berita ke kalau ada benda kita bawa TV. Danya teknik penerang internet tu siti ada teknologi pengerbai information kena media elektronik bakal komputer tak telefon pintar internet mayu lagi mai penguntung ari pengurugi internet tu nolong kita nguliah ke mayu penguntung ti dikena pacara ti betul tu nerang ke pasal internetnya. Nya ko gaya teknik ngepun ke karang. Ini yang baru ngepun karang ni kan jenis kan. Ya, baru ngepun ke. So, nanti kita yang ngisi yang tadi, mesti nitiah ke situasi lah. Ya, nitiah ke situasi. Ya. Kita boleh pilih ni, ni teknik ke senang dia tulis. Okey. Cara mudah lah. Cara mudah. Ya. Udah nulis pun karang, itu datang buat nulis karang. Dah sebut aku tadi, minimum 3 TC, bisi idea atau ke batang perkara, lalu mesti bisi penerang atau ke kerbai dia. Lalu ditangkan ke ngau cunto. Okey. Tiap-tiap genteran isinya patut disempulan ngau cunto. Genteran isi cun jadi tu ko ada ke cunto tu cunto kita ngeremai ke isi karang. Ngena teknik beri idea dulu dia nya penerang lalu peduli sekali nya cunto.
Kemirah tu isi contoh-contoh. Dalam sibannya sebut contoh. Siti ari penguntum kena kita ni nya ulih ngerapiat ke kawo menzia mayu. Merapatkan hubungan penerang ya. Kita ulih nganjung surat ngau jampat ngagai bala resmilia ngau pangan kita ngena email. Kita megau ulih bekelalau lalu berandau ngora bukai dengan internet. Harinya kawo kita ngau pangan diri maja rapiat. Itu kita nyukung tu tadi, kita sudah madah ke ngerapit, jadi begini ya cara internet tu boleh ngerapit kau kita. Untuk contoh, ambil kebanding, kita boleh merantau ngepangan kita terjauh dengan aplikasi baka WhatsApp atau WeChat. Nah, contoh ya, duit itu aplikasi yang dikenal kita. Itu contoh dia lah. Ya. Okey. Okay, teknik kedua. Penerang dulu, contoh baru sekali itu, baru idea. Ya. Okay. Sama enggak? Karena tu sama macam tadi. Mina ya di kaliah kerja. Kita boleh kerja surat kau jam 4 tu penerang. Tu contoh ya tadi. Lalu kebaru tu ada idea ya. Penerangan contoh idea. Yang yang kita terubah tadi. Idea ya dulu. Idea ya dulu. Dia cikgu dia tak apa ya kalau tak ikut susunan pun sama ada contoh dulu ke apa contoh hujung penerangan atau ni dulu tidak idea apa, tidak apa. Janji ada ini tiga cara tu. Dia janji ada janji ada tiga tu eh penting ada tiga tu. Okey. Wah, kita pula bersemangat kan jadi ya. Cikgu kami berdua pula yang bersemangat yang ambil SPM nanti. Timothy senyap je Timothy. Yang ketiganya idea penerangan contoh lalu bisik pendegam isi. Okey, penegasan. Penegasan. Okay. Aku macam kegaduang tu nah, curang gaduang tu. Perkara tu nunjuk internet mayuh mai peruntung dalam penghidup kita. Artinya negap kagi kerembai isi kita ke sudah ditulis tu tadi nah. Penegasan isi dah, huraian. Okay. Itu maksud dia. Artinya ke penudi ngaga penutup. Penutup mesti tulis di genteran, nada isi baru, malu mandang ke karangnya temu. Nanti kita hanya karang licau, mesti madah ke karang kita hanya tetap ke kita hanya temu belicau. Jadi contoh, sebab aku nyuruh ke diri minta ampun kau si utai kesebut kau tadi bisa salah, saya nyimak hati kita, lalu nyajak aku, terima kasih. Hanya cara menutup karang ke format licau. Lalu penutup tu nunjukkan wan yang tadi ngagak simpul penemu. Atau ke simpul penemu pasal perkara ku dah dipejurai ke baisi yang tadi nah. Untuk nyek ku tadi nanti karanya karang performan surat ke report yang mesti bisi pengarap atau tapi puji. Lalu nanti alicah ya ku sebar. Nanti surat mesti bisi sign suratnya. Surat mesti ditandatangan. Itu format dia kan? Format cikgu kan? Ya. Nanti cerita mesti mesti ajar mana. Nilai moral. Oh, nilai moral. Dari cerita yang dibuat. Dari cerita ketika gagal tadi atau kekeran kreatif. Kenyak ko. Kita yang gagal keren. Jadi nyeruri keren. Udah temu ditulis. Ada yang lalu mana nak? Tengok gagal kita tadi. Nak tak salah asal-asal itu. Nam kerja mesti bisi awak alai kita nyeruri karang, merasa karangnya baru. Anang terlalu confident. Madah ke kita yang tadi betul bagi yang saya tulis. Keterubah format. Nanya penyampol ke jaku. Berapa ratus ke jaku tadi? Karang? 300. 300. Fokuslah kita dua jenis. Anang kurang 300 ke jaku. Jangan kurang ke tidak lebih, cikgu? Jangan kurang. Jangan kurang. Jangan lebih kurang 300. Tak apa. Ya, nombor tanya mesti tulis nyala yakku luka yakku tegeman, tu spill ayat tanda baca. Tanda baca. Ya, mesti diperso ngomong ya. Okey, contoh atau contoh luka yakku ke selalu salah di spill, spill ni ya atau ke siapa-siapa aja ke nak tu mu nyepil jakui ban ya. Atau spill tu tadi ya. Agai kena nulis jakok pandai. Oh, ejaan. Atur spill. Ejaan. Okey, alright. Okay. Ya. Agai, ngagai. Ejaan. Ayat mesti gramatis, ya. Nada penjala hari sukut, ya, jalai jakok, ya. Contoh ya. Anda kena ayat sebut, ya.
kita mesti kena lepas jakut akademik. Kita asal mula boleh berarti gitu. Kena nulis ayat ke gramatis. Ya, tanda baca, aku fokus ngagai dialog. Lepas itu selalu ditemu penyelap yang nulis dialog. Nanti dialog, mesti ditulis bakal ke biru itu. Siapa ngonuan kita tadi? Nanti ayat tanya, mesti bisi tanda tanya. Nanti ayat perintah, mesti bisi tanda kenyitnya. Tanda baca kena betul, baca, kan, jenis. Betul. Kalau kita ini tanya soalan. Tanya soalan. So, bila kita tanya soalan, bila ada apa tanda soal, ada tanda soal. Bila kita marah, ada tanda seru, kan? Yes, betul. Jadi, dia tu, tukuh karang kelati. Cikgu, kalau nak mereka bacakan semua pun boleh, cikgu? Boleh. Kita nampak mereka ni, wah, senang betul awak panggil ni. Tukuh karang kelati. Murid-murid ni sedang didengar saja. Kalau cikgu nak sesiapa untuk membacakan ni pun, tak ada masalah, cikgu. Jadi, boleh baca ke diri, buat aku. Baca orang langsak. Aku 8 jam kita serkat. Nak boleh baca tengok dalam. Minat aku... dekat tentu ke kitanya amat-amat nemu pasal kini karang kelati kebuah ko namanya merenya celum ngena jaku dalam dalamnya ti si jaku sepamo jaku silup kena ngamanah ke si karang tadi. Semua okey, semua faham. Wah, Pristin dah garu-garu mata dah tu. Relax, Mister. Tukuh karang tak maru baru. Jadi tuju ko mantai gitu. Tadi anang nunda teh tau lah. Anang nulis karang begitu. Anang berbalut ngajak ko bukai. Tadi kita berarti gitu. Banyak karang. Anang kurang dari 300. Anang keluar topik. Nama dia main empas ke besar ngagai mak kita. Nanti karangnya kurang 300 atau ke keluar topik. Nanti keluar topik, nanti kita dipersaur dia. Tak lari lalu. Jangan lari topik. Jangan lari topik. Sebabnya, cikgu, kita ada 8 minit, cikgu. Jadi saya tak nak lari ke mana-mana. Habis buat karang. Nak lagi. Kita terus gagal bagi B. Karang kedut. Oh, karang kedut. Okey. Sebenarnya, saya tak kata tanya. Apa mesti kata tanya? Mesti tak kata tanya, kita... Tenang bunyi. Cikgu nak bunyi bisik. Kalau nampak, Timothy tanya Pristin. Pristin tunjuk Timothy. Helnisa dia tunjuk. Itu dia. Suruh Zita. Rosita. Aku Sherry, kenanya kelimpah hari pekarati diterang hari pengajar nama penempa karang tilati kebukai. Kebukai ya tadi udah disebut ko tadi. Mesti keterubah ya. Tuspil mesti betul ayat mesti gramatis. Nadai bercampur atau kebalut kau jago bukai. Tusun rundi yang nuang berurun, mana yang rindu ramaca ya. Lalu bisik jago dalam, hanya sekedar tadi. Berapa lagi? Berapa lagi jago dalam tahu dipasuk ke dalam karang yang mengajar? Jago dalamnya nitiah ke situation. Nitiah ke situation ayat kita, tak ke genteran ke dekat ditulis. Ya, ada ke dalam. Mesti ngam lah, anang sebarang aja, kan cukup dalam. Okey, sama-sama. Karang kedut, karang kedut mai 15 mak. Jadi 7 kita yang kedut, ya, ngemandak ke teks, ngambil ke penyampau, leka jaku mimit lagi hari teks asal. Lalu di kedut, atau ke dipandak, kena ngeluai hari 100 leka jaku. Lalu ngunan, 5 itik isi. Kena ada 5 isi. Keterubahnya tadi, anda lebih 100. Tak boleh lebih 100. Lalu 5 ITC. Anda kurang. Kurang harinya, tak boleh mat penuh. Lalu, ingat, moga sitik paragraf saja. Itu sepenuhnya sitik paragraf saja. Anda nulis lebih dari sitik paragraf.
Ya, aku teknik ya. Jadi teknik ya, yang muai lekaj aku, kenal lekaj aku tingkeman, yang muai ayat, kenal rempah reti, lalu ngigak idea. Tu dah ada jalan cikgu kita magang pelabak aku. Jaku tu dikira seleka, ribulan, nombor, pangkat. Ingat, maya kita ngira lekaj aku, dikira seleka atau kira sedikit. Ingat dalam kadar kedut leka jakuk mesti ditulis penyampau ya lebih ya dikira aku nyampat ke tu kita ada pelawak aku dah demo bagian pasal tu nanti kita berarti ke tanya ya jadi tanya nombor 6 kadar kedut tanya nombor 6 jadi ada ya ketu manja kadar kedut nyak nak tahu lebih hari 100 leka jakuk nyak tak ada gaya sebut itu jadi ya ambil contoh begitu 96 leka jakuk anda lebih hari 100. Lalu, perkara yang patut diingat, kena nak baru. Kena jakut dari empu, anda nyalin ayat dari teks. Jakut kena dengkeman, ayat gramatis. Kena jakut penyambung. Ada yang penyalahan ke jakut, lalu pihak megak siti ke nyak. Kena jakut pernah ada kau. Keterubah ya, udah nyak, nangkan ke nyak, kelimpah hari nyak. Lepas kita nusun isi ya. Lalu nanti penyalahan atau sepia. Engkau tak ada baca. Ya, semua tu ngam. Boleh 15 mat. Mat penuh 15. Ya. 15 mark. Ya. Tepuk kadang kedut. Bagi C, berarti ke teks. Tanya, gitu mai mat 20. Teks dan berarti bajer 4. Lalu bisa juga teks leka main. Ketuk kau bagi ada. Ya, tahu ke cara nyawut. Sawut nitiah ke pintak tanya. Untuk mai orang menanya. Kini nyawut tanya sejati. Aku dah nerang ke nyawa tanya sejati. Sejati punya ABC. Nyamai di sawut. Sembilan tu. Senang dijawab. Ya, senang dijawab. Nanti tanya nya mai dua mak. Keterubahnya mesti sawut kena ayat penuh. Ayat penuh. Nama dua jamannya. Nanti minta dua, tulis dua. Nanti tiga mak. Kena jalan orang ibar boleh terus jaga bersih rumah panjai. Okay. Rumah panjai. Tulis ke nanti tiga mak. Dua cara. Lalu ayat. Kena ayat penuh. Ketiga, ya, ditok besarnya patut terkena nuan nitiah kurang tindak dikelala nuan. Keterubahnya beri penegap nombor nuan. Patut terkena. Sawut dulu, patut terkena. Lalu, padah ke kebuah. Ya. Mesti bisa kebuah. Anda nyawut sebagi aja. Anda nyawut kebuah aja, anda nyawut patut aja. Mesti disawut penuh. Ya, aku yang tadi, nama kebuah. Oh, ini contoh dia, cikgu. Contoh nyawut yang raya penuh. Aku bina mantai kerja. Nah, tu spear tak ada baca betul. Leka main, semua megak, sawat penuh. Ana nyalin ayat yang leka main. Tu spear tak ada baca pun mesti betul. Lalu? Habis. Baik, cikgu. Siti okay. Lagi, bagi ti. Penuri. Cikgu, itulah kami ingin memohon maaf sangat cikgu. Sebab masa pun tidak mengizinkan sebab selepas ini. Katanya cikgu, Sisi Iman dia dah bersedia dah dengan subjek bahasa Karazan Dusun. Okay. Sebab dia seminggu dia belajar subjek tu cikgu. Saya pasti Sisi Iman dia boleh berbahasa Karazan Dusun sebentar lagi. Tapi Jenis, terima kasih banyak-banyak sebab sudi berada dengan saya, teman saya untuk mungkin mengajar saya lah kan secara tidak langsung bagaimana untuk menjawab soalan bahasa Iban ini. Tapi Jenis pun belajar juga hari ini. Betul. Kita sama-sama belajar. Juga pelajar-pelajar di sekolah pilihan hari ini. Terima kasih kepada Helnisa, Rosita, Priston, Helisa juga dan juga Timothy. All the best to you. Okey, semoga mendapat keputusan yang cemerlang dan juga jaga diri. Okey? Alright. Baik, cikgu. Terima kasih sekali lagi. Yeah. Alright, dan kepada anda semua, jangan ke mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan Sisi Iman dalam subjek Bahasa Kadazan Dusun. Sekali lagi daripada saya dan juga Jenis, terjumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Okay, bye. Terima kasih semua. Didik TV KPM. Aku Jeffrey, apa Kelly Susan anak Jeffrey. Kita akan ambil proposal SPM tahun 2020 itu. Aku mengharap anakku boleh memutus di mana dalam proposal SPM itu. Saja pan mayu penanggul tidak tapi sudah tiba sekolah ketegak penyakit COVID-19 itu. Terima kasih semua.